Dan di sini terlihat ya Alia dan juga Erik yang sangat kaget ketika melihat kedatangan Bu Dewi ke taman rumah Erik. Saya bisa jelasin semuanya. Dan sepertinya Erik tuh sangat khawatir sekali ya. Dia pun langsung menjadi garda terdepan melindungi Alia. Dia mengatakan kalau dia bisa menjelaskan semuanya. Alia sama sekali tidak berniat untuk nipu. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Erik berusaha melindungi Alia. Dia tuh gak mau ya Bu Dewi sampai ngapa-ngapain Alia. Yang mama mau sampaikan. Tetapi ternyata di sini Bu Dewi datang dengan kepala dingin dan penuh kasih sayang. Sementara itu terlihat ya Alia yang dia mengatakan dia siap mendengar apa yang mau disampaikan oleh Bu Dewi. Saya terima, Pak. Kemudian Alia pun mengatakan bahwa dia akan menerima apapun yang akan dikatakan ataupun apa yang akan dilakukan Bu Dewi kepadanya. Mama pantas untuk marah. Dan kalau memang Bu Dewi mau marah, di sini Alia pun sudah terima ya, karena menurut Alia sangat pantas bagi Bu Dewi untuk marah. Mama. Kemudian dengan nada suara terputus-putus, Bu Dewi pun berkata-kata kepada Alia. Mama minta maaf. Dan ternyata kedatangan Bu Dewi adalah untuk minta maaf. Ya, Bu Dewi minta maaf pada Alia. Mama minta maaf. Dan tentu saja Alia sangat kaget ya. Alia langsung meneteskan air mata. Alia nggak menyangka kalau mamanya akan berkata seperti itu. Dan ternyata Bu Dewi memaafkan Alia dan dia menerima Alia kembali. Dan tentu saja ini sangat mengharukan ya ketika Bu Dewi mengatakan kalau dia nggak bisa kehilangan Alia. Mama minta maaf. Dan ternyata kebersamaan Bu Dewi dan juga Alia akhir-akhir ini telah mengukir rasa cinta dalam hati Bu Dewi pada Alia. Bu Dewi nggak sanggup ya kalau Alia pergi. Dan tentu saja sangat mengharukan ya, ternyata Bu Dewi menerima Alia. Ya, tentu saja kita seneng banget ya. Kemudian terlihat Alia pun memeluk Bu Dewi. Tentu saja semua ini sangat mengharukan ya, ternyata akhirnya mereka bersama lagi. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 hari ini. Ya, kita semuanya lega ya. Akhirnya Alia punya rumah kembali ya. Akhirnya dia bisa kembali ke rumahnya dan hidup bersama lagi dengan Pak Lukman dan juga Bu Dewi. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.